Tapi aku tiada berdaya kala cinta menghampiri jiwa. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega DA4 di sini. Dangdut Academy 6 udah masuk beberapa besar. Betul ini ya. Benar-benar cepet banget berlalunya tanpa aku sadari. Masa berlalu tanpa ku menyadari. Ini akan jadi fix ya kan, fix, umurnya udah dewasa gitu ya, bukan tua tapi dewasa. Yeah. Aku ingatnya tuh ngereaksi Dangdut Academy 6 ini masih 50-50 ataupun masih final audition gitu. Nah, jarang itu, banget ya. Aku ngereaksiin Dangdut Academy 6. Betul. Tiba-tiba udah 6 besar sekarang. Wow. Gila, wow. gila. Dan apa namanya, persaingannya benar-benar ketat sekali ya. Ternyata kan banyak banget yang skip sama kita nih ya, video-videonya. Betul. Boleh deh kalian semuanya sebenarnya aku kasih tahu nih ya. Bang, lagu ini tong, reaksiin bang, lagu ini reaksiin bang, lagu sini, ini reaksiin sini, ya, sini, iya, sini, kasih gitu, linknya boleh, di komen ya. Tapi kali ini gilirannya Owan dari Bualemo berduet dengan Reddy Rara. Iya, Reddy Rara ya, nyanyiin betul lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Tapi jujur ini salah satu lagu yang aku suka. Kau pernah ini aku kan? Cover Raiga, cover ini enak banget. Linknya boleh ditaruh aku taruh di bawah ya, linknya ya. Raiga ngerasiin lagi ngapain lagu ini nyanyiin, ya. Berhasiin. Gimana ini udah kepanjangan ngomongnya, langsung aja kita tontonin Oan Bualemo bersama Lady Rara, Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Aku langsung teringat siapa? Gunawan. Iya bang. Otakku langsung, wah Gunawan. Gunawan ya. Kangen juga sama suara Gunawan, langsung kayak gitu tau. Aduh. Stop dulu, kena takutnya kena itu kopirik. Kopirik. Owan nyanyi enak banget sumpah rasanya, dan jujur ini kayak benar-benar jatuh cinta enggak sih dengan dia nyanyi itu. Beneran Owan gila. Rasanya enak banget. Baru langsung gitu langsung rasanya mencuri enak perhatian banget. Aduh, gak usah di komen kalau orang ini. Gak usah dia mas. Rara. Ini si bunglon ini emang ya. Udah, kalau udah anggun-anggun banget. Kalau udah kebek-kebek, gila cadas, gitu ya. Cadas gitu, rock cadas itu hajar sama dia semua. Luar biasa. Oh my god. Ini penontonnya support semuanya, dari mereka juga stand X-nya juga nice bikin penonton. Wuh. Betul. Jangan ketawa Rara, takutnya Rara ketawa. Aku suka banget. Aku tuh salah satu orang yang menikmati suara orang tuh dengan kalau ada jiwanya gitu. Yeah. Kalau ada jiwanya itu enak gitu. Mau sepenting apapun, apa namanya, tekniknya kalau nggak ada jiwanya nggak enak kalau kata aku gitu ya. Selalu.
Aduh. Oh. Aku nih ya, jujur ya, kenapa aku terdiam kayak benar-benar menikmati. Terhipnotis ya sama suara dan Owen sama stage act mereka Rara. Ini. Chemistry-nya dapet loh. Ya. Aduh, enak banget sumpah. Aduh. Ini kan lagunya Rara ya, tapi Rara di sini nyanyinya makin menjadi-jadi yes, sih, aku bilang banget, keren bener. Banget. Oh. Wah, ini kayak pemalu-pemalu gitu iya. Tiba-tibanya. Iya nggak sih, Owen ini pemalu, iya, pemalu tiba-tibanya iya, kelihatan dari matanya, badan, kagok mukanya, gitu kayaknya gitu ya. Asik. Ah, enak banget sumpah. Asik. Ini mendayunya, rasanya enak loh. Ya. Eh, Rara. Oh, dinamikanya. Aduh. Nice. Oh, gila. Nice. Ini yang kelihatan agresif si Rara ya. Iya, benar-benar. Benar-benar. Wow, hah, gila. Ini itu kalau duet tuh susah loh tuh kayak kalau chemistry nggak dapat tuh bakalan yeah. Sendiri-sendiri gitu. Tapi ini nyambung banget. Aku ngeliat si Owen ini nyanyi ya, kayaknya tuh kayak nothing tulus gitu. Iya, bener banget. Dia benar-benar nggak mikirin mikir apa-apa. Dia iya, benar. Gue nyanyi tampilin terbaik. Ngalir aja ya. Gitu ya kan. Kayak Hari. Ya. Yes. Hari. Tipenya benar-benar Owen ini tipenya sama. Ngalir aja gitu. Dia nggak overthinking. Nggak gitu. Nggak terlalu banyak mikir gue harus ini gue harus itu. Nah, nggak ada. Dia nyanyi aja. Tapi nice banget nice. Hasilnya. Aku, dia yang
Waduh, Owan ini gila, range-nya lebar banget. Wow. Oh. Santai loh dia kayak. Iya. Terlalu Owan ini tinggal dipoles aja sedikit body language-nya, yes. Jadi. Yes, dia kalau menurut aku nih ya, untuk Owan kalau nonton harus punya apa jiwa I'm a star gitu. Sedikit ya, lagi ya. Tambahin percaya dirinya. Bagus semuanya, yes. Tapi terlalu santai aja. Ya, gitu. Tambahin dikit lagi nih, yes. Nice banget jadi deh. Aduh, bikin tersenyum tau ngeliat ini. Cengok banget gua ngeliatnya. Sumpah ini mah. Keren lah. Ya. Oh, habis. Aku kasih standing ovation buat Owan sama Rara. Ini udah cacatnya gila enak banget. Enggak ada cacat. Rasanya itu, wey. Ini bikin orang yang hipnotis tuh susah loh. Ini gue bener-bener terhipnotis sama penampilan ya, mereka ini. Lihat kita senyum-senyum, cengak-cengok. Ini ya, kalau bukan bikin kopi rik nih, enggak akan disitu-situ. Enggak akan kita stop. Kita nikmatin, enak ya. Dari awal sampai selesai gak ada putusnya. Benar-benar enak buat banget dinikmatin, yes. Seperti channel kita, enak buat ditonton ya, ah. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, loncengnya, dan nyalain, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.